ternyata dari sana kemana terus dia bilang selamat pagi Malaysia. Sendiri aku dirata tiba, renung langit terbuka. Ku tak tahu kalau kesayuan tak arti kerinduan. Sejak thank you.
ya, siapa tidak menindangkan air mata kalau mendengar lagu yang begitu menyentuh. Kalau kita lihat baik-baik liriknya, kukuatkan jiwa, ku cuba sedaya melupakan kisah yang terbina, tapi air mata, tapi rindu bisa atasi segala mengoncangkan sukma. Kalau kita sebut saja air mata ini, memang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi mereka yang seringkali kita hulurkan bantuan, khususnya pelarian-pelarian Syria, yang mana ini juga merupakan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara kita seperti Malaysia saban tahun bagi membantu mereka dalam kesusahan. Jadi untuk pada masa sama juga, ini kita dapat memupuk sikap perpaduan, sikap bantu-membantu antara negara Malaysia dan juga negara-negara yang lain yang memerlukan. Jadi itu antara perkara yang kita bawakan untuk anda, khususnya antara objektif utama penubuhan Syria Care 2.0 ataupun kembara jiwa dan kemanusiaan Syria Care 2.0. Jadi bersama dengan saya pada waktu ini di studio, iaitu Puan Nur Jaira Muhammad Manzi, pengurus kanan Syria Care, dan juga ikon Syria Care Muhammad Azhar Hilmi. Baik Puan, kita nak tahu untuk misi yang berikutnya ini, iaitu satu pasukan telah pun bergerak, iaitu pasukan yang mengikuti media dan juga mereka petugas-petugas di Malaysia. Thank you for Syria watching. Dan akan datang ini, alhamdulillah, selamat. Talia dah nyanyi dah tadi. Saya akan share video ni. Siapa yang tak sempat tengok boleh tengok dari awal tadi. Thank you. Bye-bye. Difahamkan ada penglibatan daripada orang awam, selebriti tempatan. Jadi Puan,